Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memperbaiki home theater LG dengan kerusakan mati total, dan dipencet tombol power pun tidak nyala sama sekali. Dan ini untuk tipenya DH4530T ya. Oke, kita langsung membuka tutupnya ya. Nah, ini untuk PSU dan mainboard dari LG Home Theater. Ini kerusakan mati total ya. Tidak nyala sama sekali, dan kita akan langsung untuk pengecekan di bagian PSU-nya ya. Apakah kerusakan dari PSU atau dari MB? Kita belum tahu karena baru saja kita buka. Dan kita akan cek di bagian standby ya. Di sini terukur kecil sekali ya tegangannya untuk. Nah, di sini untuk 31 volt sudah keluar ya. Seharusnya ini tidak keluar karena ada bermasalah di bagian tegangan standby ya, 3,7 volt dan 5,7 voltnya. Dan kita akan langsung membuka PSU-nya. Oke, sahabat Ajara Elektronik, kita akan solder ulang terlebih dahulu ya. Oke, tahap penyolderan sudah beres dan kita akan lanjut untuk pengecekan di elko-elkonya, apakah kerusakan dari elko yang ada di area primer ya, atau karena kerusakan dari IC3BR-nya. Kita belum memastikan. Dan kita akan cek terlebih dahulu. Kita cek dari bawah ya, karena dari atas tidak berfungsi untuk groundnya. Nah, ini satu kayaknya mati ya. Untuk 47 mikro 50 volt ya.
Nanti kita akan ganti untuk elko di area primernya. Kita cek di bagian sekundernya apakah ada kerusakan. Nah, ini kita temukan satu lagi ya. Ini nilainya 47 mikro 50 volt ya, hampir sama sama yang ini nih. Dan kita akan buka untuk elko area primernya. Karena ini untuk mensuplai 15 volt ya. Nah, ini elkonya 47 mikro 50 volt ya. Dan kita akan cabut lagi untuk area sekundernya di ini untuk tegangan entah 17 entah 19 volt ya. Saya belum mengecek karena masih dalam tahap perbaikan. Jadi, nah, ini untuk elkonya kita akan langsung ganti dengan elko baru ya, sama nilainya 4750 volt. Oke, sahabat acara elektronik, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya, jika video-video yang kami berikan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini untuk area sekundernya kita pasang kembali, dan kita akan lanjut untuk penyodaran ya kawan. Penyolderan sudah selesai, kita cek kembali ya untuk komponen-komponen yang lainnya apakah masih ada yang bermasalah atau tidak. Nah, ini yang kita ganti dan kita akan cek kembali. Ini kayaknya karat ya, ada karat kayak dingin ya, kayaknya jarang dipakai atau karena embun ya. Ini posisi home theaternya dari daerah Setiabudi ya. Nah, ini untuk IC-nya. Kita akan buka.
3BR0665JZ. Ini untuk driver, untuk IC yang ini, dan ini untuk penggantinya memakai 3BR4765JZ ya. Karena stok tidak ada, jadi kita memakai IC ini. Nah, ini untuk IC-nya. Nah, ini untuk IC-nya kita sudah mengganti, dan tadi kita ganti elko. Yang ini juga kita ganti. Tadi satu di sini. Dan kita akan langsung ke pengecekan apakah tegangan sudah keluar atau belum. Pengecekan. Nah, di sini untuk 3,7 volt sudah keluar. Dan ini untuk 5,7 volt sudah keluar. Dan di sini 31 volt belum keluar ya, karena belum on. Karena tadi tegangan di sini 31 volt sudah keluar. Karena yang bermasalah di area sini, di area standby-nya. Dan nah, ini untuk 13 volt sudah keluar ya, untuk ini PCC control, V control. Pin berapa ini? Pin 1 ya. Nah, untuk pin 2 kosong. Dan kita cek untuk 17 sudah ada. Min 19 juga sudah ada. Dan di sini untuk ground, nah ini untuk on off dari mainboard mesinnya ya. Dan di sini 3,3 volt tidak keluar karena belum on. Ini untuk 3,7 untuk standby-nya sudah keluar. Dan ini belum keluar semua ya, karena belum di-on-kan. Jadi kita cek apakah sudah normal atau sudah menyala. Kita akan cek ke pemasangannya.
kita akan cek apakah sudah menyala atau belum. Kita colokkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah keluar ya. Sudah keluar DVD and VCD reading ya. Nah, sudah kedengaran ya. Sudah keluar. Kita cek untuk close. Di open dulu. Nah, ini sudah keluar ya. Ternyata mati totalnya IC ini ya, yang tadi rusak. IC untuk tegangan standby 3,7 volt dan 5 volt. Dan juga LQ-LQ-nya juga tadi kena ya, 3 biji. Nah, ini sudah melar ya, jadi kita ganti saja. Dan ini sudah nyala. Dan belum kita kasih speaker karena ini kerusakannya di bagian PSU. Jadi speakernya ditunda dulu. Nah, untuk kerusakannya tadi di area ini ya, untuk drivernya. Dan ini pasti on ya, 31 voltnya. Dan di MB-nya tidak ada masalah sama sekali. Jadi kerusakannya murni di bagian sini ya, bagian driver untuk tegangan standby-nya. Tadi 0 volt kita sudah ganti dan sekarang sudah normal. Untuk home theater LG. Oke, sahabat Ajar Elektronik, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.